teman-teman ya. Dirobek guys, dirobek. Oke. Udah rasa ditutup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Hidayatullah. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di depan garasi body repairnya Dewi Sri Asli Demak. Dan menurut info ada HR yang sedang rombak di sini, juga ada 3 unit Agramas yang sedang di repair. Dan ini nampak di depan, ini ada bus Mutiara 3 unit. Dan letaknya ini berada di Demak ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke garasinya, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara like, subscribe, dan komen, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru tentang dunia perbisan. Oke, selamat menyaksikan videonya. Nah, ini untuk unit HR yang sedang direpar di DSA ini dengan bodi bawaannya, bodi Evonek dari New Armada. Sasisnya dibekali dengan sasis Hino RK8. Dan ini kacanya sudah dilepas semua ya teman-teman ya. Dirobek guys, dirobek. Oke. Ini kayaknya ini bekas Bluebird kan? Bluebird apa itulah. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya rada-rada kurang sempurna ya. Ini kaca depan sudah dicopot dan tinggal yang tengah saja. Nah, untuk bagian belakang juga, kaca belakang sama knalpot juga sudah dicopot. Dan tadi saya sempat lihat seat-seatnya sebagian yang kiri juga sudah dicopoti, persiapan mau di repair ya teman-teman. Nah, ini nampak depannya, ini wipernya ngelewer ke bawah. Tuh setnya yang kiri juga sudah dicopoti teman-teman. Oke, pintu-pintu, kaca-kaca sudah dicopoti. Nah, ini untuk interiornya, sebagian set untuk yang depan sudah dicopot yang sebelah kiri. Jadi ini masih tahap awal proses rombaknya ya, belum di dempul maupun di buat livery atau bumpernya juga belum dicopot, masih utuh bodinya, cuman kaca-kacanya saja yang sudah dicopot sama setnya. Nah, ini untuk interiornya. Oh, kursinya sudah ditumpuk. Untuk unit yang dirombak di Dewi Sri Asri ini ada Agramas 3 unit. Ini juga Agramas dan ini Sindoro Satria Mas. Itu juga Sindoro, yang belakang HR ini Agramas juga. Jadi 3 unit yang hampir selesai, ini yang hampir rilis. Satu unit yang ini sudah hampir sekitar 70%-an lah. Ini bumpernya juga sudah dikasih sangga dari kaleng. Dan ini kayaknya nanti akan dirombak menjadi Jetbus 3 plus ya kalau nggak salah ini. Nah, nanti ini bumpernya ini dipotong, yang bawaan Evonek-nya nanti dipotong dan nanti akan diganti dengan bumper Jetbus 3 plus. Ini nanti juga dibengkongkan. Ini kondisinya masih belum ditumpul, masih terlihat nama PO-nya, PO Haryanto Motor.
Nah ini untuk interiornya, setnya juga sudah ditumpuki, bagian kiri sudah dilepas. Ini juga sudah ada toiletnya teman-teman. Ini jangan digunakan pada gunakan pada saat bus berjalan, dan jangan digunakan untuk buang air besar. Oke, mari kita lihat ke dalam. Loh, LED-nya masih hidup. Ini toiletnya. Mari kita keluar ya, takut mengganggu pekerjaan. Duh, rasa ditutup ya. Ini banyak penuh dengan lumpur. Ini kayaknya selip tadi pas datang, kayaknya selip. Banyak penuh lumpur. HR174 body Evonek, nanti dirombak jadi Jetbus 3, sasisnya Hino LK8. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah tutur kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.